Oke teman santai, kali ini gue main pakai kostum pisang dan gue nggak sendiri, gue ditemenin sama Saleh Ojul. Ahlan. Tumben lo online bareng nih, ya kan? Iya, lagi nyari tropi nih. Ngambang-ngambang nih kita leh di sini leh. Cari tropi bos, jangan dorong-dorong ya, awas lo dorong-dorong. Kagak didorong. Ini kan buat kebutuhan konten season 4 nih, kebetulan kan udah lama juga nih nggak main mabar ya, karena kemarin gue sempet sakit leh. Kena virus corona. Iya kan? Corona atau Covid. Oh. Iya sama, corona Covid-19 sama. Lumayan lah tuh isolasi mandiri 17 hari. Waduh. Parah asli. Ya alhamdulillah sekarang udah sehat. Nah, ini baru nyoba lagi nih. Ini kita masih nunggu nih, Leh. Masih baru 44 deh. Sampai 60 orang. Iya, 60 orang lama nih, pada kemarin ngopi dulu kali ya. Makanya sekarang gue pakai kostumnya pisang, karena pisang itu mengandung vitamin. Waktu lagi gue lagi sakit corona tuh gue tiap hari makan pisang mulu ya kan. Jadi ya udahlah, masa pemulihan ya kan. Kalau gue sekarang pakai itu kostum lu apaan, Leh? Kostum robot. Gua, robot. Enggak, itu astronot biar menang terus. Oh. Pakai nos gitu, cuis ke atas. Kirain robot gedek. Robot gedek. Yang dulu. Gedek-gedek dong. Iya. Nah, ini babak satu. Ini baru nih, Leh. Skyline Stumble. Cara mainnya itu katanya navigate the futuristic obstacle and rest. Oh, kita harus ke finish katanya. Gue juga belum pernah nyoba sih. Coba ya udah deh, kita coba aja. Ini dari gambar sih kelihatannya ruwet ya. Agak ruwet ya. Ruwet kayaknya nih. Agak-agak gimana gitu. Wah. Masa depan banget nih, futuristik, penuh dengan lighting-lighting. Kayak itu apa, Daft Punk, penyanyi Daft Punk yang palanya robot tuh. Itu ada laser-lasernya tuh. Iya, makanya. Gua mana nih orang gue? Gua udah di depan, Leh. Iya. Tuh. Nah, ayo, jalan. Pisang. Loncat. Iya, tinggi banget, anjir. Aduh, jangkrik, loncat-loncat, susah lu. Lompat buat ya, itu ada planet Mars muter-muter anjir. Itu donat lewat. Donatnya kentang. Iya, nyemplung lagi. Asli susah banget teknya. Lompat. Ini harus kemana sih? Ke atas. Naik ke situ, ke bar itu. Iya. Ini ke sini nih, naik nih. Naik. Oh, gini. Siap. Iya, lanjut aja terus deh, maju. Awas, ini apa awas, lagi? Dipakan, ini apa pinball? Kayak pinball. Mesin pinball begini. Jangan dipencet itunya. Iya. Yeah. Oh, yang ibu yang bulat nggak boleh? Nggak boleh. Jangan dipencet, ntar yang di sono tembak. Oh, begitu. Lompatin berarti. Atau di pinggirnya aja kayak gini ya, pinggirnya. Iya, kayak injek sekali, dua kali. Itu jadi kalau kita injek kita kena tembak gitu modelnya tadi. Oh, ini jalan kok putus-putus begini. Pis. Hampir nyemplung gue. Eh, tak kena. Oh. Gocekan mainannya. Nah, ini kebuka nih pintu nih. Dia ketutup lagi. Jadi injek. Buka ya? Kebuka. Kalau enggak ketutup gitu. Dia nyemplung ke bawah. Ini apaan lagi? Engrang. Lompat. Gua duluan, bos. Lompat. Oh iya. Pinball. Ini apaan pinball? Dilempar ke atas sengaja. Iya, itu dilempar ke atas biar cepat naik. Lompat dong. Caranya lompat ke situ. Naiknya. Nah, kalau pinggir aja sini bisa kan? Bisa juga sih. Nyari aman aja dah. Cuma lebih lama. Oh iya, kayak di dalam air ya? Iya, kayak berenang. Kayak berenang, iya. Ini stack-nya tambah ruwet ya season 4, anjir. Ini game yang katanya ditunggu-tunggu oleh para fans dari Fall Guys. Tapi gue nggak nungguin sih sebenernya. Niatnya cuma nyari tropi aja di sini. Tropi gue belum dibuka dari baru. Set. Belum platinum? Belum. Oh, gue udah. Alhamdulillah udah lama tuh udah. Ribet mainnya harus menang 10 kali apa ya? Dia kan udah masuk dah. Masuk nih kita ya. Babak 2 ya. Babak kedua. Charlie Jackson. Dorong dorong ya. Pisang, ya kan. Kali mana tuh kali? Tapi robot tuh, astronot. Mana sih? Ada di atas. Namanya lupa dikeluarin sih. Mesin dikeluarin. Keluar semua. Babak 2 apa babak 2 nih? Kira-kira nih. Babak kedua. Tambah ruwet. Apa? Roll on. Aduh. Oh, nih yang run across the rotating rings to reach the finish. Oh, muter-muter nih ya. Permainan jangkrik-jangkrikan ini. Kita ya, loncat-loncat nyangkut di situ entar muter-muter terbang, enggak bisa pulang. Muter-muter ya? Iya. Gokil. Awas licin. Baru sembuh COVID. Dikasih game-nya kayak begini. Ini game jangkrik. Imun gua naik dah langsung. Bikin naik darah. Tumben nih.
Cuman santai, gue lagi nggak pakai kostum Super Fadli, Super F, biasanya pakai Super F tuh, yang kayak Superman. Tapi kemarin sempat juga deh, kalau misalnya di season 3 sempat ngeliat ada yang jual kostum Super F, tapi Super F-nya penjahat warna hitam. Gue nggak beli, ada iya nggak beli, nggak cukup gitu. Ini nyaris, ini muter-muter gila ya, puyeng. Terus, jatuh lagi. Lompat. Oke. Lompat. Yeah. Ambil pinggir aja. Asik. Susah lu masuknya lu. Ditorong-dorong mulu. Jangkrik emang. Lu masuk kan? Mana? Dorong, dilempar jatuh lagi ke bawah gue. Mana? Kamu lu belum finish, Le? Belum. Ini gue finish nih. Iya, yeah. Masuk juga kualifikasi. Babak 2. Wah, ini salek nih. Loncat. Jatuh lagi. Pelan-pelan lah. Jangkrik gue di situ lama-lama. Pelan-pelan. Udah lompat lah langsung. Gak keburu. Iya, lagi ke pinggir. Enggak ya, masuk loh. Enggak, stres dah udah. Iya. Yeah. Dah ah, gue pusing amin ginian ah. Yang ada gue naik darah, gue banting nih stick. Mantap. Cabut loh. Kak, gue cabut dulu ya, Kak. Oh ya udah, gue masih terusin nih, gue mudah-mudahan bisa ada kesempatan buat menang juara satu, ya kan? Oke, selamat bermain. Next ketemu lagi ya kak. Oke Le, thank you Le. Waalaikumsalam Le, thank you. Babak 3, short circuit. Short circuit apaan? Gila, tambah ruwet. Ngeliat gambarnya begitu, ruwet. Kayak nuansa-nuansa apa ya teman santai ya, nuansa-nuansa futuristik. Fall Guys, gila yang bikin game ini, salut juga sih gue, otaknya di atas rata-rata, bikin orang jadi darah rendah darah tinggi nih. 3, 2, 1 go. Gue mau lompat, kemana sih jalannya? Oh bisa lewat bawah tapi sempit-sempit gitu ya, kirain naik lewat atas. Oh didorong. Gue gila tuh yang depan cepat amat tuh, siapa tuh? Ini biasanya nih teman santai gue mainnya nih barengan sama siapa ya? Fish Duck Angel, terus sama Jericho, Shinbam, sama Mancing Mania. Ini temen-temenan nih, gue lagi gak online bareng mereka nih. Biasanya bareng mereka tuh tiap hari mainnya sama mereka. Sama si Yunan juga tuh, Yunan tuh. Yunan biasanya kalau online dia Sabtu, weekend-weekend gitu, baru nongol dia. Waktu itu sempat ngajakin, tapi gue nya lagi kurang enak badan, jadi gue ngelain. Asli nih stack, gembel banget. Mental-mental ke bawah, nggak jelas. Balapan nih ya, ada lapnya, baru ngeh gue. Tuh, ada tulisan run 2 lap, suruh lari 2 lap. Iya bener nih. Oh, balik lagi yang tadi lagi. Jadi kita kayak kelilingin lapangan gitu ya, stadion 2 kali. Ruwet. Tuh dia tadi tuh ada yang pakai kostum Super Fadli tapi menjahat. Lihat gayanya dia tuh. Nah, tonjok-tonjokin. Kocak. Nah ini kayak orang berenang nih. Agak berat tapi lompatannya lumayan sih. Tuh nggak boleh diinjak. Oh, slow motion kan. Hampir aja. Kostum ikan hiu tuh gue nggak beli, tuh nggak punya gue. Oh iya tuh, yang tadi berarti yang kalau biru kalau kita injek bisa jadi slow motion. Nah akhirnya masuk juga, berhasil teman santai kualifikasi di babak 3 ya. Babak 3 gue nggak tahu nih sampai babak berapa. Fadli Jackson pisang ya kan, vitamin penambah imun. Masih 21 orang lagi, sekarang masuk di babak 4. Apa kira-kira babak 4 nya? Gila berasa loh, season 4 ini mainnya agak lama ya. Satu babak aja kayak lama banget. Basketball. Apalagi nih, bola basket. Dapetin poin katanya. Oh, lemparin ke situ tuh berarti ya. Tim nih berarti nih, tim. Gila. Tim gue siapa aja? Gak jelas. Tim biru melawan tim kuning. Ambil. Prinsipnya sih sama kayak waktu itu bola, tapi waktu itu bukan bola basket, bola apa gitu, bola biasa doang kan yang season-season sebelumnya. Oh ini mana?
apa yang mau dibawa? Nggak dibawa-bawa, mau ngelempar. Habis bolanya. Lempar, udah. Ih, nggak ada enak-enak. Sini, 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 sini. Gua ambil. Masukin lah. Oh, gitu. Oh, kitanya juga bisa masuk nembus ke situ, ke keranjang. Nembusnya balik ke tengah lagi. Gokil. Mana bola gue? Sini, sini. Minggir, minggir, minggir. Alah, giliran gue di sliding terus. Sekali kayak gue gitu masukin. Mana bolanya? Sini, sini, sini. Nah. Resek musuhnya. Bahlul, bahlul. Iya. Masuk. Mana tuh? Bola mental keluar lagi. Kena keranjang. Udah. Ini teman sama teman kocak ya, bukan kasih dulu gue. Sekali ngerasain masukin bola gitu. Udah, buruan. Goblok. Asli. Lempar tinggal di depan doang gitu, bukan dilempar. Nah. Bukannya gue ngelempar bola ke keranjang, gue masukin diri gue ke keranjang. Balik lagi ke tengah lagi. Tuh, gini. Masih unggul 15 poin. Gua masuk lagi ke keranjang, ya kan? Habis dia dikasih bola. Tapi paling enggak masih 16 poin, masih enak. Masih mimpin lah ya. Walaupun sebenarnya bukan jadi payah gua ini kalau begini caranya. Pak Jackson masuk bola. Kemana lemparnya? Tapi masuklah udah. Masuklah udah, kualifikasi lah. Sekarang masuk menuju berapa nih? Babak berapa ya? Babak 5 ya. Gila lama banget. Rontok semua, tinggal 11 orang doang. Gila teman santai. Fall Guys season 4 menguji keberanian, kesabaran dan tingkat kedewasaan berpikir. Apalagi. Final nih, Teen Ice. Yah, finalnya Teen Ice lagi kayak di season 3. Gue kalau ngeliat Teen Ice ini inget zaman dulu kaset Nintendo namanya Penguin yang getok-getok pakai palu tuh, modelnya begini kan, salju-salju balokan digetokin. Ayo, siapa yang mau jatuh duluan, ikutin belakang gue. Ayo lo, gue jatuhin lo, gue tarik lo, mau sampai kemana lo? Gua tarik lo, iya lo, gua bikin bolongan dulu sini, jebakan Batman 3 biji juga. Lompat, iya, awas, udah kalah satu orang, tinggal 8 lagi berarti, mau gue 7 berarti, ih hampir saja, aduh, iya, lompat, siapa yang mau, ayo, ikut gue, yang mau jatuh-jatuhan. Iya, Paddy Jackson tetap memimpin. Melompat-lompat. Iya, hancurin dulu, jebak dulu lah sini lah. Santai aja mainnya. Dua orang udah tumbang. Santai aja, nggak usah buru-buru. Kecuali digangguin. Santai aja. Lompat-lompatan di tempat. Iya, ngerusu-rusu dah tuh. Tiga orang udah eliminasi. Ayo, siapa lagi tuh? Ngeresein gue juga nih orang. Jadi gue ambil cari jalur aman aja sini kosong. Masih banyak, masih lama. Udah 4 orang. Iya. Pelan aja, santai, slow aja. Slow. Hancurin 3. Nah, bingung lo. Bingung kan lo? Nah, gue di sini aja cari aman. Cari aman. Lompat ke sini, cari aman. Cari aman. Main slow, cari aman. Main slow, pelan-pelan aja. 6 orang lagi. Enggak, 3 orang lagi. Termasuk gue berarti 2 orang lagi. Main santai aja. Tinggal bertiga. Wah, di ujung musuhnya tuh. Santai aja. Nah ini, habis ini dapat dari sini langsung gue mental ke ujung situ tuh. Cari aman. Iya. Iya.
Iya. Iya. Dikit lagi bertahan. 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 Hecet. Bertahan akhirnya. Wally Jackson winner. Juara 1 di season 4 akhirnya dengan kostum pisang menambah protein dikala sedang sakit COVID-19 corona. Ikan, nah itu dia teman santai. Akhirnya di episode kali ini gue bisa memperlihatkan kepada kalian semua Fall Guys season 4 kayak gimana permainannya dan bisa juara satu lagi gitu. Oke, sampai di sini dulu santai bareng gue episode mabar kali ini. Sampai ketemu lagi di episode mabar yang lainnya yang lebih seru lagi pastinya. Buat lo semua jangan lupa di subscribe channelnya, di klik subscribe-nya, di share juga ke teman-temannya, dan lo juga bisa support channel ini melalui Facebook page dan Instagramnya @ajadisantaibarenggue. Yang mau donasi juga boleh langsung aja di www.saweria.co/santaibarenggue. Sampai di sini dulu, Fadi Jackson pamit, see you and bye bye.